hasil riset ilmiah. Riset ilmiah ya dijawab dengan riset ilmiah, tidak sekedar komentar gitu. Itu diskusi yang terbuka. Karena itu riset ilmiah ya dijawab dengan ilmiah, bukan sekedar komentar gitu. Menurut saya. Banyak yang berpendapat begitu. Cuman hari ini memang kita masih bingung semua ya, siapa dan bagaimana ini kalau begitu kira-kira akan diakhiri. Karena PBNU sendiri sampai hari ini nampaknya juga belum memberikan tanggapan yang serius berkaitan itu. Kalau menurut saya sendiri perlu nggak itu diselesaikan atau biarkan mengalir begini aja gini? Menurut saya perlu. Ya kita kan nggak kasih PR barang cucu tapi terkait sejarah juga kan ya, terkait sejarah juga. Kan saya sering mengatakan Anda jangan suka memotong sejarah, kan saya itu bilang kayak gitu. Ketika Anda memotong sejarah, pada saat yang sejarah Anda pasti dipotong oleh Allah. Dan apanya saat ini sedang terjadi bu? Ya. Oke. Terakhir, ada suatu hal yang penting mungkin yang saya ingin sampaikan di luar yang saya tanyakan tadi. Ya, saya mengajurkan warga NU yang belum tarekat untuk ikut tarekat. Kita tahu Mbah Hasyim Asy'ari pun tarekat. Jadi Mbah Hasyim Asy'ari itu guru syariatnya adalah Syekhuna Khalil Bakal Madura. Guru tarekatnya Mbah Hasyim Asy'ari itu Talqin B.A. Tarekat Kertija Anak Sabandia kepada Kiaji Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan di Ponggolo Termas Pacitan Jawa Timur. Jadi berarti NU juga tarekat. Itu. Saya punya bukunya yang menerangkan itu, keluaran Pondok Tebu Ireng yang ditandatangani oleh Profesor Thalhah Hasan. Ternyata Mbah Hasyim itu tarekat. Makanya dan Mbah Hasyim punya cucu pernah jadi presiden ya tarekat Gus Dur. Gus Dur guru syariatnya pertama Ki Haji Fath Hasyim Tabak Beras Jombang, kedua Ki Haji Khudori Ihsan Tegarjo Magelang. Adapun guru tarekatnya Gus Dur tahun 83 Talqin Bi'at Qadiriyah naksabatnya kepada Ki Haji Son Haji Jibun Giwang Retno Seruweng Kebumen, mertuanya Ki Haji Asroli Kediding Surabaya. Gus Dur juga tarekat. Ini sejarah. Dan untuk orang awam ini kan, kita kan orang awam kayak kita-kita ini kan doa sekian banyak kan gak hafal. Ada jalan keluar. Allah kan berfirman dalam hadis qudsi, man sahalahu dzikri an mas'alati ataitu qabla ayyasalati, firman Allah itu. Barang siapa yang sibuk berzikir kepadaku sampai gak sempat minta apa saja, enggak sempat berdoa apa saja, aku kasih apa saja sebelum minta apa saja. Maka zikir bisa sebagai ganti doa. Biar supaya rutin, ya pakai guru namanya tarikat. Menurut saya. Kayaknya itu saja, maaf. Menurut saya, ya. Kalau saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya bangga. Demikian bincang-bincang kami dengan Romo Kiaji Ahmad Halawani Nawawi, Guru Besar Mursyid Thariqah Qadiriyah Warga Sabandiah. Di mungkin hari ini Qadiriyah Sabandiah di bawah asuhan beliau yang terbesar di Jawa Tengah. Beliau adalah pewaris Guru Mursyid Qadiriyah Warga Sabandiah generasi ke-4 ya nggih dari Mbah Buyut panjenengan nggih, Mbah Sarkasi, ajeng Mbah Sidrik, Mbah Nawawi, panjenengan ya. Terima kasih Kiai. Insya Allah ini banyak sekali manfaatnya terkait juga dengan sejarah Jatman dan sejarah perjuangan guru-guru thariqah di tanah air di dalam melawan musuh-musuh bangsa baik saat sebelum kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.